Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Pak Ari Kesit CNN. Ini saya berada di Alas Roban Nur ya, di warungnya Mbak Yana. Rencana bongkar Sabtu ternyata bongkarnya Senin Lur. Soalnya Sabtu tanggal merah. Jumat tanggal merah, Sabtu kecepet diliburkan, jadi bongkarnya hari Senin ya. Kali ini saya akan mereview truk Victor ini Lur. Tahun 2010 sudah turbo Lur ya. Ternyata 2006 itu sudah turbo pertama, ini 2010. Saya ucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga teman-teman semua diberi kelancaran, diberi kesehatan, rezeki yang melimpah Lur ya, amin amin. Oke, langsung saja kita review truknya bagaimana kondisinya Lur. Jadi seperti ini Lur tampilan depannya untuk truk Victor tahun 2010 Lur ya. Victor oren ini, asli oren Lur. Asli oren, bumpernya masih ori. Masih tebel. Untuk platnya P9709UY. Pajaknya bulan 7 2022 ini habis pajak nih. Ini sudah bulan 8 ya. Nah, ini sudah 22 PS asli dari dealer 4x2L. Masih kinyis-kinyis Lur ya. Naik Angel, naik itu malam, Angel itu apa ya, wanita cewek-cewek tangguh, wanita malam ya. Ini sudah turbo Lur ya, mesinnya sudah turbo tahun 2010 ini. Untuk spionnya masih standar, asli dari dealer. Nah, untuk bannya 900-an ori, masih tebel. Ini bautnya hilang satu Lur. Ini asli punya Victor Lur ya. Tepengnya ini untuk panci ansikil Lur ini. Ada pengaman untuk Anda, tangga untuk ke andang ya, buat anu terpal warna kuning. Nah, ini pengamannya pipa Lur, dengan pipa ini besar, ini ketiga dim kalau nggak salah, ini dua dim, ketiga dim. Nah, ini baknya masih mulus Lur, baknya masih mulus. Nah, ini ada kotak amalnya, pasti ada kotak amalnya ya. Ini lampu-lampu. Ini baknya panjang 8,3 Lur. Nah, ini ban belakangnya ori semua, mereknya BS.
ada wheel dopnya stainless plat. Masih kinyes-kinyes lor ya. Baknya masih baru. Untuk ban serepnya udah tipis loh. Nah, ini kepetannya. Kepetan ini terlalu tipis loh. Jadi kalau udah lama itu melengkung-melengkung gini loh. Untuk lampu belakang masih punya ragasa lor ya. Oh, pipanya bumpet di bumpet. Nah, ini mau bongkar mana ini, nanti kita tanya-tanya sama sopirnya lor ya. Namanya pipa kelihatan ganteng. Nah, untuk ban sebelah kanan tipis-tipis lor ya, ori tapi sudah tipis, muatan berat ini lor. Pak Edo Wolur, pernya masih baru, bok-bok per. Sasisnya dicat hitam top. Nah, tangki anginnya si warna kuning loh, si anyar-anyar sih. Aki baru. Air radiator. Turbonnya nggak kelihatan, ini turbonnya loh. Masih jos wae. Jerone Mas yo. Cek dalamnya lho. Bene wis. Nah, ini lho. Interiornya masih standar dealer lho ya. Belum divariasi. Tapi sudah mening lho. Dashboardnya masih utuh. Speedometernya masih hidup semua ini. Speedo. RPM. Ini solar. Radiator. Ini angin. Untuk transmisinya sama, punyanya GoPro 7 atret. Mundurnya ke mentok ke depan lor ya. Satunya ke belakang, 2 3 4 5 6. Masih seken semua lor. Untuk jok-joknya lumayan bagus. Nah, itu pemadam lur. Fire fear. Nah, untuk belakangnya ini lur. Tempat tidurnya.
belum ada AC-nya ini ya. Nah, ini lampu-lampu. Sebelah sana skep. Ini unrem. Kita tanya-tanya sopirnya, Lur. Nah, oke, teman-teman, ini sudah sama sopirnya, Lur ya. Sopirnya ini Mas siapa, Pak? Mas Diki. Mas Diki, Mas Diki sama Mas Agung. Mas Diki sama Mas Agung, Lur. Nah, ini adik kakak, Lur ya nih. Nah, adik kakak. Kembar ketok ya, Lur. Ini muat apa ini, Mas? Muat proyek, Mas. Muat proyek berapa ton? 15 bongkar, Mas. Bongkar di Jakarta, Kerawang. Bongkar di Kerawang, loh. Pendek, lama panjang. Proyek bongkar di Kerawang, ongkos tempat berapa, Mas? Dikasih 6 juta. 6 juta, loh. Dari? Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi ke Kerawang, 6 juta, loh. Mantap, nih. Supri di Cili, loh, loh. Wis keluarga kurang, Mas? Dereng, Mas. Urung keluarga, Lur. Ya. Apa ngerti ini konco-konco, Lur, ya, sing cewek-cewek dikenalnya, Mas. Dari Banyuwangi mana, Mas? Banyuwangi, Genteng, Mas. Genteng, asli Genteng juga? Genteng. Genteng. Siap, siap. Bongkar kapan ini? Senin, Mas. Bongkar Senin semua, ya? Iya. Ini gue bareng-bareng, Lur. Iya. Jadi masnya ini mau bongkar Kerawang, muat proyek dari Genteng Banyuwangi, 15 ton, ongkos 6 juta. Masuk biaya pengeluaran kira-kira berapa dari mana? 4 juta lah. 4 juta ya. 4 juta habis loh. Sekarang muatnya berat. Muatnya berat loh ya, 15 ton. Jadi habis di solar sama tol. Jadi cukup sekian, Lur ya. Ini Masnya mau berangkat juga. Selamat sampai tujuan, Lur ya. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, Lur ya. Yang belum subscribe, saya ucapin terima kasih yang sudah subscribe. Salam gerung-gerung mania, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.